Apa ganjarannya? Ini disampaikan oleh Nabi dalam kitab kita ini. Ya Ali, man atba'a Ramadan bisittin min Syawal kataballahu lahu shaumad dahri kullih. Siapa aja orang puasa Ramadan, bulan Syawalnya puasa 6 hari, maka sama dengan puasa setahun. Dari mana ini puasa setahun? Al-Quran bilang, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa orang mengerjakan kebaikan bernilai minimal 10 kali, maka puasa Ramadan 30 hari dikali 10 berapa? 300. Maka puasa Syawal 6 dikali 10 60, maka 300 ditambah 60 sama dengan 360. Itulah setahun dalam Islam ganjarannya. Itu keuntungannya, saudara sekalian. Namun secara fikih kita harus bedah. Ini puasa 6 hari ini, apa kudu nyambung apa enggak? Kan begitu. Tahu enggak nyambung? Iya, continue. Iya, jadi satu kan Syawal, dua, tiga, dan seterusnya gitu. Dalam hadis yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahra kullah. Siapa orang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari bulan Syawal. Ketika Nabi menyatakan kemudian, kemudian itu tidak langsung. Kemudian, kemudian begitu, tidak langsung. Orang yang disebut adik enggak mesti kita nomor 1, yang nomor 2 adik kita, yang nomor 10 juga adik kita, meski kagak langsung. Itulah kemudian, begitu kalimat kemudian. Maka ketika Nabi menyatakan kemudian, kata para ulama, tidak mesti puasa Syawal harus tanggal 2. Boleh, yang penting masih bulan Syawal. Kalau tanggal 2 masih banyak akar kelapa, rangginang, tapioli, dodol masih lembek. Apalagi nastar masih banyak. Nanti aja, yang penting bulan Syawal. Boleh, boleh bulan Syawal diintip sampai tanggal 30. Mundurin 30, 29, 28, 27, 26, 25. Saya di tanggal 25 aja dah. Itu udah mentok tanggal 5. Kalau udah gak ada tawar menawar, mundur lewat. Begitu. Boleh. Tentu yang lebih tinggi tanggal berikutnya. Artinya nyambung. Jadi besok Idul Fitri, besok pagi, ini malam takbir kan? Malam apa nih ya? Malam apa sekarang? Malam Senin. Besok Idul Fitri berarti hari Selasa puasa. Itu baru top banget yang kayak begitu. Luar biasa. Kayak begitu. Jadi Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lebaran ketupat. Gitu. Kalau kita lebaran ketupatnya ikut, puasanya kagak. Begitu. Begitu. Begitu, saudara. 6 hari. Apakah 6 hari ini andai nyambung boleh berturut-turut ataukah terpisah? Saya pokoknya ngambil Senin Kamisnya aja dah. Senin Kamis.
Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 3 minggu. Gitu. Boleh juga. Boleh. Enggak apa-apa. Silakan saja. Meski yang bagus di samping langsung berurutan. Jangan pakai diselingin. Itu lebih tinggi. Jangan pakai diselingin. Begitu. Begitu. Itu ampe ditulis di depan pintunya. Tidak menerima tamu siang hari. Gue lagi puasa. Ampe segitunya. Enggak juga. Mas. Bagaimana tuh ketemu Senin sama Sawal? Niatnya mau digabung. Boleh. Niat saya puasa esok hari, hari Senin dan puasa Sawal. Sunat karena Allah Ta'ala. 2 in 1. Sekali ibadah, 2 ganjaran. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sesungguhnya bagi orang akan mendapat ganjaran sebanyak dia niat. 2, 2. Atu. Bagaimana kalau puasa Sawalnya digabung dengan qadha Ramadan? Kayak ibu-ibu men. Begitu. 1 minggu men. Ini Sawal. Bagaimana kalau digabung dengan qadha? Digabung. Niat saya puasa. Esok hari. Qadha bulan Ramadan. Dan puasa Sawal. Karena Allah Ta'ala. Bagaimana ini? Berbicara digabung antara qadha Ramadan dan puasa 6 hari bulan Sawal, boleh atau tidak? Ulama berbeda-beda pandangan. Kenapa berbeda-beda pandangan? Ada yang boleh, ada yang tidak. Kenapa berbeda-beda pandangan? Karena tidak ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tekstual, secara jelas, baik hadis sahih maupun hadis dhaif, yang melarang untuk puasa menggabung dan juga menyuruh untuk puasa menggabung. Maka ijtihad para ulama berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena apakah puasa Sawal itu termasuk minas sunanil maksudah lidati ataukah tidak? Semacam Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Muin, beliau melarang. Enggak jadi kalau digabung puasa Sawal dengan puasa qadha. Itu sama aja salat dohor sama ba'diyah digabung. Enggak bisa. Itu ada ulama begitu, ada daripada madhab kita. Artinya kalau ada kayak bilang enggak jadi, kita jawab itu gurunya ke atasnya Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtajjah. Namun Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab-kitabnya, enggak apa-apa, gabung aja. Karena Imam Ar-Ramli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, bahkan daripada fatwa daripada abahnya Imam Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, gabung aja, enggak apa-apa. Yang penting puasa Sawal 6 hari. Puasa apa kek? Yang penting puasa di bulan Sawal 6 hari. Qadha digabung sunnah boleh, dan kami ikut ini boleh. Meski tentu ganjaran yang lebih tinggi dipisah-pisah, tapi boleh. Kami anjurkan ibu-ibu begitu, gabung aja.
emang juga malas kita kalau bisa-bisa ya kan, gabung aja. Jadi cuman kalau mau dipisah-pisah, qadha dulu tanggal 2-3 seterusnya baru puasa Syawal. Kalau mau dipisah-pisah, biar yang wajib dulu baru yang sunnah. Kalau mau dipisah-pisah. Tapi kata Imam Romli, Syekh Nawawi al-Bantani bilang, gak apa-apa, gabung aja. Dan khilaf antara dua tokoh besar ini mu'tabar, milih mana aja boleh. Ini beda nomor sepatu aja, isinya sama. Udah, tak usah ribut. Ada yang doyan gabung, saya emang gak mau gabung, boleh. Ada yang gabung, boleh. Antara suka-suka lah. Itu begitu, boleh. Puasa 6 hari bulan Syawal. Kayaknya kalau dilihat dari mukanya milih gabung kayaknya. Begitu kayaknya. Emang karena malas ya kan? Emang begitu kita orang. Ya Rabbana ya Karim. Tuh bulan Syawal. Fadilahnya besar. Maka berbahagialah muslim yang mendapatkan taufik dan hidayah pasca puasa Ramadan, puasa bulan Syawal.